Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambal terasi, sambal tomat. Kembali lagi dengan Kang Mamat. Oke teman-teman, kali ini aku makan cumi ya teman-teman. Ini cumi sotong, gede banget ini. Tadi beli 1 kilo, isinya cuma ada 2 biji ini. Harganya 60.000, dapatnya cuma 2 biji seperti ini. Cuman ini tadi masaknya agak kurang perfect nih. Masih ada tintanya, nggak tahu aku cara ngilanginnya. Udah berusaha aku hilangin biar nggak hitam seperti ini. Ini sambalnya pun warnanya jadi agak kehitaman seperti ini. Terus yang sebelah sini ada tumis pare sama udang teman-teman. Pedas banget ini, enak banget. Dan seperti biasa ada lalapannya biar makin seger. Kali ini lalapannya ada selada, ada timun dan juga kenikir teman-teman. Oke, nggak usah berlama-lama lagi karena udah lapar banget, jadi langsung aja aku makan. Dan sebelum makan seperti biasa aku mau berdoa dulu. Amin. Minum dulu biar segera. Minumnya ada sirup. Bismillah. Wah, segar banget. Cuci tangan. Langsung kita hantam cumi sotongnya. Wah. Gede banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pake nasi. Tumis pare. Telurnya. Ini bagian tintanya ini harusnya dihilangin sih.
Kepala sotongnya ini agak alot. Masih banyak ditanya kayak gini. Sambelnya pun jadi warna hitam kayak gini. Mantap banget. Mm.
Kenyang banget. Sobat terakhir ini. Ini kepalanya masih alat banget. Ini mau aku rebus lagi nanti biar empuk dan enak. Alat banget. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga kalian semua terhibur ya. Dan buat teman-teman juga yang baru menemukan channel ini atau baru menonton channel ini, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update video terbaru dari aku. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.